Suatu hari, Indri ingin pergi berjalan-jalan. Dia akan berkunjung ke rumah Purmo. Indri mengajak temannya, Sahla, untuk berbarengan ke rumah Purmo. Indri pun menghampiri rumah Sahla. Setelah keluar dari rumah Sahla, dari pintu sebelah kanan, Indri sedang menunggu pesanan kendaraan buruk. Nama drivernya ialah Arteri Pulmonalis. Tak lama, kuda datang. Dan Indri menaiki kuda tersebut berbarengan dengan Sahla. Tak lupa, Sahla telah membawa titipan kantong kresek berisi sampah atau CO2. Tujuan utamanya ialah ke rumah Pulmo. Lalu diproseslah menjadi daur ulang dan dijadikan produk baru, jadi kerajinan bernama oksigen. Kita pulang dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Kita pesen buruknya lagi. Yuk. Sahla dan Amel pergi membawa O2 lalu menunggu driver dengan buruk yang berbeda dari yang tadi, yaitu buruk vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Ke seluruh tubuh. Ibu Shiren berangkat dari gang rumahnya, yaitu gang bilik kiri. Ketika telah melewati bilik kiri, membuat katup bikuspidalis tertutup. Dan Ibu Shiren melewati katup semilunar aorta terbuka untuk menuju pusat pengiriman aorta. Selamat datang di aorta. Saya mau mengedarkan ini ke seluruh tubuh. Oke, saya Arteri. Nanti saya... Dia adalah kurir yang bernama Arteri. Lalu kurir Arteri mengantarkan pesanan oksigen kepada customer kepala. Dan customer kepala membayarnya dengan karbon dioksida. Kemudian kurir Arteri mengantarkan pesanan selanjutnya kepada customer leher. Lanjut kurir mengirimkan pesanan oksigen kepada customer tangan. Dioksidanya. Lalu mengirimkan oksigen ke customer hati. Karbon dioksidanya terkasih. Lalu mengirimkan oksigen kepada customer perut. Ini karbon dioksidanya terkasih. Lalu ke customer usus. Ini karbon dioksidanya. Lalu ke customer ginjal. Ini karbon dioksidanya. Dan kurir mengirimkan paket oksigen kepada customer kaki. Ini karbon dioksidanya. Makasih. Setelah mengantar paketnya, Arteri pun menuju ke ventrikel kanan, tapi di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Ini vena kava yang melanjutkan perjalanan arteri, lalu dia ke ventrikel kanan dan lanjut melewati portal ventrikel relaksasi. Lanjut melewati portal katup trikuspidalis. Lalu vena kava sampai di tujuan terakhir, yaitu serambi kanan. Oke teman-teman, tunggu dulu. Jangan berhenti nonton video dulu. Kita masuk ke perkenalan kelompok yuk. Be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life now.
Hai boleh.